Guys, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara merubah sandi Higgs Domino. Oke, yang perlu kita siapkan yaitu aplikasi Higgs Domino untuk versi yang 1.8.5 ke bawah. Kemudian aplikasi reset sandi yang dapat di-download di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya pertama kita buka Higgs Domino-nya. Ingat ya, jangan domino terbaru karena domino baru nggak bisa untuk mengambil link hadiah. Oke, selanjutnya kita matikan data. Setelah itu kita pencet hadiah. Oke, kita salin saja linknya. Kemudian kita kembali mengaktifkan data. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi reset passwordnya. Tunggu, oke, di sini mesh ada deh. Kita paste yang disalin tadi, kemudian kalian isi ID game yang paling atas. Selanjutnya untuk alamat, jika kalian menggunakan, jika akun kalian terhubung dengan Facebook, isi alamat yang sesuai dengan alamat Facebook kalian. Jika kalian pengunjung, isi alamat pertama kali buat akun. Disini saya menggunakan alamat pertama kali buat akun karena ini akun pengunjung saya. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor HP. Jika nomor HP kalian mati atau tidak ingat, jika akun Facebook, isikan sesuai yang terkait dengan Facebook kalian. Jika nomor HP kalian belum terkait, maka isikan nomor baru yang belum terkait dengan Higgs Domino. Selanjutnya kata sandi lama, di sini saya menggunakan pengunjung. Kata sandi yang pertama kali kalian buat. Kemudian jika kalian menggunakan Facebook, samakan saja dengan sandi Facebook kalian, oke? Setelah itu ketik kata sandi baru, kemudian klik kirim. Kita tunggu sampai load. Ya, ini berhasil, guys. Oke. Sekian dari video saya. Semoga kalian berhasil ya.